dan PLT di SDN Swaina 1. Saya Ibu Asri Mariuli, yang biasa dipanggil Ibu Yuli, Kepala Sekolah SD Pondok Jambu 4. Pada hari ini kita berkumpul-kumpul bersama. Yang pertama kita bersilaturahim
Yang kedua kita akan membicarakan tentang bincang-bincang santai kita tentang persiapan kita sebagai kepala sekolah dalam mengelola persiapan tatap muka ya di semester. Kan Pak SKB 4 menteri katanya Januari tuh ya pembukaan. Oh iya, betul. Gimana Ibu? Apa yang Ibu siapkan dalam persiapan tatap muka di sekolah Ibu? Nah, saya akan mempersiapkan untuk menghadapi tatap muka di tahun 2021 ya Bu Haji ya. Iya betul 2021. Jadi berhubung kondisinya sekarang lagi COVID gitu ya. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan, terutama yang kita utamakan yaitu para tenaga pengajar kita dan tenaga pengajar juga ya. Terus dilanjutkan untuk kesehatannya anak-anak kita ya, siswa-siswi yang akan belajar tatap muka. Dengarnya kabar dari Pak Kadis ini ya Bu Haji. Gimana itu? Misalkan di hari Senin kita dalam satu kelas itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Misalkan dalam satu kelas itu kita punya siswa jumlahnya 30. Nah, kita bagi 3, jadi sepertiga dari 30 itu artinya 10 orang ya, 10 siswa tatap muka gitu. Jadi tatap muka pertama kita bagi 3 kelompok, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Misalkan kita mulai di hari Senin. Di hari Senin itu kelompok 1. Misalkan masuk jam 7.30 ya Bu Haji, sampai jam 10 ya. Setelah itu gurunya istirahat sebentar, dilanjut dengan daring ya Bu Haji ya. Dilanjut dengan daring yaitu pembelajaran untuk pembelajaran kelas kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oh seperti itu. Iya Bu Haji. Itu nanti untuk pembagian kelasnya ya. Waktu jam masuk belajarnya. Sekarang nih untuk Bu Rupi nih kepala sekolah. Bu Asti, saya mau bertanya persiapan selain tadi Ibu sudah pembagian tuh apa kelas mengajar. Kalau misalkan persiapan yang katanya sesuai kan harus protokol COVID-nya, karena kita mengutamakan prinsipnya satu menjaga keselamatan guru, warga sekolah, anak-anak dan semuanya gitu kan ya. Apa aja yang udah disiapkan Bu untuk menjaga protokol COVID-19 ini ya? Baik, terima kasih Bu Haji Lastri. Sama seperti yang dibicarakan oleh Bu Rudi, kami dari SD Pondok Jabung 4 dan Pakulonan 1 sudah mempersiapkan hal-hal yang akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di bulan Januari ya, di semester 2. Sekolah kami memang sudah menyiapkan beberapa bulan yang lalu terkait dengan kegiatan pembelajaran tatap muka. Yang pertama yaitu tentang apakah di sekolah kita ini ada tempat cuci tangan, wastafel. Sekolah itu, jadi sekolah itu harus mempersiapkan adanya ya, adanya wastafel, kemudian kamar mandi yang bersih, kemudian ruangan yang bersih ya. Jadi ruangan juga memang selama ini kami seminggu sekali ya, ruangan ini ruangan kelas itu seminggu sekali kami semprot dengan disinfektan. Jadi untuk menjaga agar ruangan walaupun tidak ada pembelajaran tatap muka namun tetap. Karena apa? Karena guru memang bekerja di sekolah. Iya, ya. Guru bekerja di sekolah, siswa belajar di rumah. Maka dari itu kesehatan guru pun harus diutamakan. Iya, maka dari itu walaupun tidak ada siswa di kelas, tetap kami memperhatikan ruangan serta sekolah kesehatannya ya, terutama kesehatan. Jadi sekolah kami itu sudah mempersiapkan adanya wastafel, kemudian kamar mandi yang bersih, sekolah dan ruangan yang bersih, kemudian adanya masker ya. Jadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami memang setiap harinya datang, dia selalu memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan
pembelajaran tatap muka yang insya Allah kalau menurut Menteri Pendidikan itu sekolah akan mulai di tahun 2001. Tahun 2001 itu tepatnya di bulan Januari. Namun diserahkan kembali kepada tiap-tiap daerah ya. Tentunya di sini Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Bapak Taryono sudah menginstruksikan kepada kami para kepala sekolah rencananya tatap muka untuk SD itu di bulan Februari. Di bulan Februari. Nah, itu pun jika nanti kegiatan pembelajaran ini disetujui oleh orang ketua gugus COVID ya. Kalau memang ketua gugus COVID menyetujui rencana Dinas Pendidikan akan mengadakan tatap muka di bulan Februari, maka akan terlaksanalah kegiatan itu. Nah, kemudian sekolah kami pun membuat persiapan di samping yang protokol kesehatan, yaitu membuat surat pernyataan orang tua yang menyatakan apakah orang tua itu setuju atau tidak jika sekolah kami akan mengadakan kegiatan tatap muka atau belajar susah-susahnya di sekolah. Jika memang orang tua menyetujui, maka kami akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Namun jika kami sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua ingin melaksanakan tatap muka, maka kami akan melaksanakan. Tapi kalau tidak, ya udah, artinya kami tetap melaksanakan pembelajaran dari di rumah. Jadi kita tunggu saja nanti instruksi dari Bapak Kadis Tangsel kita, Bapak Taryono, bagaimana nanti kedepannya. Mudah-mudahan itu akan terjadi di bulan Februari. Amin. Kita melaksanakan tatap muka ya Bu ya. Karena ini orang tua ini sudah jenuh. Sudah jenuh. Karena mengajarkan anak ya. Yang biasanya artinya kalau mendidik okelah ya. Membimbing juga iya. Kalau di sekolah, itu kan tugas guru itu bukan hanya mengajar ya. Iya, betul. Tapi mengajar, mendidik, membimbing. Ya, betul. Berat untuk karakter ya. Sekarang karakter anak. Jadi sekarang ini masa pandemi, ketika anak-anak belajar di rumah, orang tua sekarang merasakan betapa susahnya menjadi seorang guru. Berarti tidak semua orang bisa jadi guru kan? Betul. Kalau guru kan dalam satu kelas ada 30 siswa, berarti kan mau tidak mau guru itu mengetahui, memahami karakter anak dan masing-masing siswa ya. Jadi masing-masing kita memberikan pembelajaran berbeda-beda kan sesuai karakternya ya. Artinya dibutuhkan kesabaran yang ekstra dalam menghadapi siswa-siswa. Kalau ya Bu ya, ada juga tadi kan udah ada juklat untuk PTN ya. Iya, Bapak harus juga kejadian. Ya kan kita jangan lupa juga Bu. Ya, kita harus mengadakan SOP juga dengan guru. Guru. Karena kalau tidak dibuat kerjanya seperti itu, biasanya maaf ya gini. Kadang-kadang sekolah sudah dibuka, berarti ini guru bentuknya gitu. Oh ini sudah boleh nih dibuka untuk privat, kita bicara privat. Iya. Jadi kita mengadakan Bu, boleh mengadakan lagi privat, tapi di luar dari jam sekolah. Ya kalau di luar dari luar sekolah, karena kalau memang di sekolah nanti akibat ada terkena ya, kan kita tidak tahu. Iya. Nah, jadi kita bikin surat SOP juga Bu, jadi perjanjian antara sekolah dengan guru. Jangan lupa itu guru ya. Kemudian juga anak itu kantin jangan boleh dibuka. Anak harus membawa makanan dari rumah dan minuman dari rumah. Sebisa mungkin orang tuanya itu diharapkan dia menyediakan anaknya. Kemudian jangan lupa juga protokol kesehatan dalam kelas ya, diadakan jarak. Jadi antara anak kecilan satu di sini kosongkan, satu di sini kosongkan. Kemudian kalau untuk lamanya belajar ya, itu paling maksimal itu dalam 2 jam ya Bu Haji. Jadi anak-anak tuh kalau dibagi 3 berarti satu anak itu tatap muka seminggu 2 kali. Betul ya, 2 kali seminggu tatap muka 2 kali masing-masing kelas. Memang 4 kali daring berarti ya. Dulu di masa masa COVID ini ya Bu ya, kayaknya ke sasaran untuk pembelajaran kayaknya kurang maksimal ya. Karena kan tidak semua
materi karena bisa tersampaikan ya, dengan keterbatasan waktu. Ya. Biasanya kan dari pagi sampai siang ya, jam 7 sampai jam 12. Ya, kalau masuk nanti masuk misalkan masuk jam 7.30 hanya sampai jam 9.30. Iya, kan hanya 2 jam. Jangan lupa loh Bu, itu juga kita di sekolah itu perlu apanya? Pemukul suhu. Ya, iya. Oh iya, pemukul suhu terus kemudian arah masuk dan keluarnya gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak bentrok ya. Kalau bisa mungkin misalnya jedanya 5 menit kan, jadi enggak ada tumpuk-tumpukan di jalan. Harus dihindari itu ya Boji. Kalau misalkan ini ya, semuanya kan udah protokol kesehatan kan, 3M pastinya kan menggunakan masker, cuci tangan dengan mengalir, kemudian distancing ya, jaga jarak ya. Nah ini kan udah disiapkan tadi Ibu, waktunya udah disiapkan, Ibu protokolnya udah kesehatan ya, udah disiapkan, Ibu SOP-nya buat yang ke orang tua, buat yang ke guru udah disiapkan. Sekarang pertanyaan saya nih untuk bertiga nih buat para kepala sekolah nih, untuk sosialisasinya, bagaimana caranya agar apa yang udah kita SOP udah kita buat, udah perjanjian udah kita buat, cara sosialisasi ke orang tua kan sekarang kan kita kan nggak boleh ngumpulin orang tua kan, apalagi kan nggak boleh berkumpul segala macam kan gitu, karena menghindari kan wilayah kita kan Tangsel katanya masih merah nih zonanya. Jadi caranya Ibu misalkan sosialisasi ke orang tua seperti apa ya, biar kita bisa berbagi nih ke sahabat ya, sama channel kayaknya kalau yang bisa di, juga yang lain lebih mudah lebih praktis dia makan itu kayaknya ke WA ya. Iya betul. Melalui WA grup biasanya ada. Melalui WA grup karena kan sekarang di sekolah-sekolah itu masing-masing kelas itu kan punya paguyuban ya. Paguyuban kelas di mana di dalam masing-masing kelas itu dia punya grup. Jadi kalau ada informasi yang berkaitan dengan siswa, maka guru akan menyampaikan di WA grup itu. Kemudian di-share ke semua orang tua yang dalam satu kelas. Artinya jika ada informasi terkait dengan pembelajaran dan rencana pembelajaran tatap muka, maka ya maka guru itu menyampaikan melalui WA grup. Di samping itu memudahkan kepala sekolah juga. Jadi kepala sekolah memberikan instruksi kepada guru ya, menyampaikan hal-hal apa saja yang akan disampaikan ke orang tua. Nanti guru sudah mendapatkan informasi itu dari kepala sekolah, maka guru meng-share kembali informasi yang dari kepala sekolah. Tapi kalau ke masing-masing kelas. Kalau sekolah saya mau sosialisasi guru-guru saya dulu. Jadi guru-guru saya mau saya kumpulkan, nanti dibimbing oleh bapak pengawas. Saya nggak tahu waktunya hari Senin ya Bu ya, karena kalau biar lebih matang lah persiapannya ya. Soalnya kalau ini kan menyangkut masalahnya, kita itu masih zona merah ya Bu ya, kan pertama itu awal masuk Januari itu SMP dan SMA ya, di Februari itu baru kalau SD memungkinkan ya, kalau memungkinkan itu baru SD itu pun kalau zonanya udah bagus ya, hijau ya, udah berhasil. Soalnya kalau sekarang anak libur tapi di rumah tuh kadang-kadang anak nggak diperhatikan main ya, gitu kan. Saya rasa kalau semua rakyat Indonesia, semua lapisan masyarakat disiplin, saya rasa nggak ini juga sih ya, nggak terlalu kayak gini parahnya nih Tangsel. Tidak cepat terpapar ya. Kemarin kan sekarang aja sehari itu udah 5.129 per hari yang terkena COVID. Banyak ya. Banyak benar saya lagi ya. Nah, kita itu apa rumah sakit Tangsel kak? Ini COVID Tangsel itu udah hampir penuh. Ya, mudah-mudahan kita para kepala sekolah ya, kita jaga pertama diri kita, ya, keluarga kita, kita punya masker karena kita jaga jarak ya. Jadi juga kita kalau pakai masker, cuma karena kita ini ada tanya jawab ke apa temu bicara. Kalau pakai masker kan takutnya nggak terganggu, nggak tersampaikan pesan kita itu ya. Cuman pesan saya kepada orang tua murid, jagalah anak-anak kita di tempat lingkungan kita, jangan sampai bermain yang tidak ada juntungannya, tidak ada keperluannya lah. Ibunya pun begitu mencontohkan yang baik, kalau bisa keluar pakai masker ya, karena sekarang itu udah bukan bertambah pergi mas apa nanti malah bertambah banyak pun lagi ya, COVID-nya itu malah tambah kayak ibarat kembang dan mekar-mekarnya gitu. Padahal kan di tempat-tempat yang lain udah agak reda. Iya, kenapa di kita
seharusnya dari zona kuning ya kembali lagi ke zona merah. Karena kita yang nggak disiplin. Karena kan kalau di kantor bu orang tua guru-guru gitu kalau nggak pakai masker saya suruh pakai masker. Soalnya bukannya apa-apa. Kita untuk menjaga kesehatan ya, kita. Ini yang senjata kita. Gitu. Jadi harapan kita nih sebagai kepala sekolah ke depannya terutama rencana kita rencana pemerintah Tangsel mau mengadakan tatap muka untuk SD ya jangan sampai setelah kita mengadakan tatap muka dengan siswa jangan malah sampai terjadi klaster baru ya, ya klaster baru lagi. Di sekolah ya. Jadi harapan kita kepada orang tua siswa agar menjaga kesehatan ketika masuk tatap muka anak dalam keadaan sehat ya. Jadi tidak terpapar dengan virus corona yang sedang mewabah di Indonesia ini. Jadi jaga kesehatan, baik kesehatan anak maupun kesehatan orang tua juga ya. Jadi untuk menghadapi tatap muka di bulan Februari jaga kesehatan ya. Oh, iya. Baik ibu sekalian semuanya, terima kasih pada kesempatan ini. Semoga ini kita bisa berbagi ini ke teman-teman kita pemirsa di dunia maya sana, mungkin lihat ya, mungkin juga guru-guru ibu, keluarga, orang tua murid. Ini sebagai sarana kita juga buat sosialisasi, tapi tidak rinci gitu. Mungkin kalau rinci nanti kita di grup sekolah masing-masing, kayak gitu ya. Yang garis besarnya. Iya, yang garis besarnya aja sebagai kita sebagai kepala sekolah ini semuanya udah mempersiapkan diri. Karena ya, dari jauh hari ya kita udah siap-siap, udah pasang spanduk ya, pasang banner gitu ya. Pasang banner COVID ya gitu. Nah, ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini ya tidak semua hadir atau datang untuk belajar tatap muka ya, itu harus dibagi-bagi gitu ya, diatur waktunya. Jadi kalau sebenarnya hari Senin kan pembelajaran tatap muka, hari Selasanya itu harus steril, jadi dimulai lagi hari Rabu gitu. Jadi bertahap. Bertahap gitu ya. Jadi maksudnya poin seperti kita berdoa nih mudah-mudahan di 2021 yang akan datang ya COVID hilang dari negeri kita, dari dunia kita bisa mudah apa untuk bersosialisasi kita bertemu dan adanya apa imunisasinya ya, vaksinnya sudah ada tapi lagi dikondisikan ya. Vaksinnya itu katanya kemarin saya baca itu baru untuk para tenaga medis. Iya, kita doakan ya karena dia kan ujung tombak ya untuk tenaga medis. Gak ada terdepan COVID ya. Iya. Kalau kita gak ada terdepan pendidikan di Indonesia. Semoga pendidikan bisa semakin maju. Kita memberantas semua doa. Iya, amin. Kita pahlawan untuk mencetak generasi muda tanpa tanda jasa. Baik sahabat-sahabat Seru Channel, demikianlah perbincangan kita pada hari ini untuk persiapan tatap muka. Persiapan luar biasa. Jauh-jauh hari udah mempersiapkan diri. Untuk sahabat-sahabat Seru Channel, mungkin pemirsa yang ada di sana bisa menyaksikan kami di sini. Sampai ketemu lagi dengan kami, ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu dengan kami di Seru Channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan komen. Jangan lupa, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa juga untuk Siwan ya, ibu-ibu yang bersekolah di SDN Sekolah Indah 01. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share. Salam. Salam.